Halo bunda-bunda. Di video ini Mbak Lina bikin cemilan tanpa proses memasak. Cemilan ini sangat lembut, manis, dan enak. Meskipun tanpa di oven, tanpa dikukus, tanpa digoreng, tanpa mixer, dan tanpa blender. Mau tahu caranya? Simak video berikut hingga selesai ya. Pertama, siapkan satu bungkus Oreo. Lalu masukkan ke dalam plastik dan tumbuk dengan ulekan hingga halus. Setelah halus, tambahkan Milo dan susu kental manis coklat. Lalu aduk rata. Dan uleni hingga kalis. Setelah kalis, sisihkan dahulu. Lalu di wadah lain tuangkan lagi Milo untuk baluran. Selanjutnya kita bentuk adonan Oreo-nya ya. Ambil secukupnya, lalu bulat-bulatkan. Seperti ini. Lakukan cara yang sama hingga selesai. Setelah selesai dibulat-bulatkan, kita baluri dengan Milo ya. Seperti ini. Lakukan hingga selesai. Dan ini hasilnya, bola susu Oreo. Oke bunda, jika bunda-bunda suka dengan video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Biar saya tambah semangat bikin videonya. Terima kasih. Sekarang kita coba rasanya. Bola susu ini sangat lembut, manis, enak, dan bikinnya pun sangat mudah kan? Selamat mencoba, Bunda!